pikir kamu siapa? Kamu siapa? Permainkan hati saya. Kamu pikir kamu siapa? 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 Ha! Hei, mana dia pergi? Aduh, kau ikat dia ke tak? Ikatlah. Habis itu macam mana dia boleh hilang? Saya rasa ini ada kena-mengena dengan Datuk ni. Maafkan saya. Terima kasih. Selamatkan saya. Tuan Azazie tak suka kau langgar arahan. Saya tak langgar arahan. Dia orang yang cari saya. Kan Tuan Azazie dah cakap. Jauhkan diri kau daripada dia orang. Dia orang tu degil. Tuan nak balas dendam atas kematian ayah dia orang. Kau tak payah risau pasal hal tu. Serahkan pada Tuan Azazie. Ini semua kerja Azazil. Azazil yang lepaskan paling mangin. Aduh, macam mana Azazil boleh tahu pula? Saya rasa dia ikut kita daripada pejabat CEO tu. Cik Laila. Apa? Saya ada jemputan dari Panglima Angin. Panglima Angin ni sebenarnya Azazil dalam bentuk manusia. Sebab tu dia bela banyak hantu. Maksudnya betul lah. Macam mana kalau kita bukan lawan dia? Jangan risau, jangan takut. Saya ada. Kau sendiri tak pernah jumpa Azazil. Kalau dia lagi terida kau, macam mana? Ella, macam mana kalau dua orang tak datang? Tak apa. Kita buat untuk ayah. Kita buat untuk ayah. Kita buat untuk Pak Jabi. Untuk Saka Sister. Datang juga korang. Terkejut tak? Tengok aku terlepas. Eh, macam mana kau boleh terlepas? Itulah kelebihannya. Bertuankan. Azazil! Itulah dulu aku ajak bapak korang join. Tapi dia tak nak, dia degil. Lalas, mati. Kesian.
Kenapa kau bunuh dia? Sebab dia hal aku. Kau nak apa ni? Amboi. Tak nak jemput aku masuk ke? Masuklah. Hei. Jumpa kawan lama pun tak suka. Sejak kau pilih jalan hitam, aku bukan lagi kawan kau. Amboi. Seriusnya, Ayat. Dah macam mangsa awan aku dengar. Kau datang ni nak... Aku tahu apa yang ada dalam simpanan kau. Dan aku datang ni nak lepaskan dia. Dia memang layak duduk di situ. Selagi aku ada, dia tak mungkin terlepas. Macam inilah. Kalau agak dah tak ada apa-apa lagi, pintu aku terbuka. Jabe, jabe. Baiklah. Aku minta diri dululah. Sesiapa yang cuba menghalang akan musnah, Jabe. Habis dah flashback cerita aku. Sekarang tiba giliran korang pula untuk jadi mangsa tuan aku. Ha. Inilah wartawan-wartawan bodoh yang datang ofis aku tadi kan? Patutlah pangang je soalan korang semua. Ya ke? Samalah. Pangang macam bapak dia orang. Hei, botak. Yang kau pakai suit malam-malam ni pahal lah. Ada dinner show ke? Kau ingat kau pitbull? Dah, sekarang ni kau panggil Azazil keluar. Kita orang tak takut lah.
Tak ada masalah. Panggillah Zazir tu, buka bajunya. Dialah Zazir. Tengok belakang dia. Ada bekas sayap kena potong. Nailah, kau keluarkan benda itu. Dia mesti takut. Dah takut. Ini penjara lama kau kan? Jauhkan benda daripada aku. Jangan. 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 Kau bodoh sangat ke ingat aku takut dengan benda tu? Setakat korang tiga orang dengan saka gemuk ni. Kau ingat aku takut dengan korang? Dahlah, aku tak ada masa nak layan semua benda ni. Lemah sangat dia orang ni, Angin. Macam mana kau boleh kalah? Oi, setan! Oh, kau tak takut motor, eh? Ambil tong ni. Tak kisah, Midun. Dia seram mesti. Aku rasa tak bisa kau akan lagi melatuh lepas kau mati. Tuan Zazil, boleh cepat sikit tak? Ni drama favorit saya nak start ni. Kau diam, Angin. Sorry, tolong aku. Hei! Lepaskan dia! Ini antara kau dengan kami. Senang tak aku? Dulu tujuh orang bomo dengan satu orang letak aku dalam botol tu. Apa yang kau ada? Nak kita pun sendiri ke? Binti Jabir. Nur Laila binti Jabir. Cepatlah sikit. Sampai bila nak tunggu awak je? Kejaplah. Nur Laila binti Jabir. Okey, cuba. Pakai lawa-lawa nak pergi mana? Nak pergi hantar Suri kan? Flight kau pukul 2 kan? Kau tak sedih ke aku nak pergi ni? Alah, buat apa nak sedih? Benda nak jadi macam ni kan nak buat macam ni. Mana boleh tak ada?
ni apa? Ha? Satu kotak tisu lain ada? Tak ada? Hmm? Ini bukan aku. Oh, sayang juga kau kat aku, ya? Mana ada? Entah macam mana ambil daripada mana, entah. Ya, sama punya. Tak tahu. Kau tak sayang aku, lah. Baik cakap. Sayang aku ke tak? Sayang, lah. Kau kan kakak aku. Takkan aku tak sayang aku. Tak jadi pergi, lah. Ah! Oi! Oi, sakit. Aku tolak apa tu? Teh rambut. Serius, lah? Serius, lah. Yeay! Please, jangan pekit, sakit. Geruah, geruah, geruah! Come on, lah. Dah rapat, kot. Tak boleh. Rapat, ni. Happy, lah. Happy. Agak-agak pengikut Azazil ni ada lagi ke? Entah. Tapi yang kita tahu Panglima Angin seorang je lah yang ada dengan dia sekarang. Tak kisahlah ada ke tak ada, kita standby aja. Saya akan janji untuk jaga benda ni. Lagipun awak berdua dah tidak tekan hantu kan? Hmm? Tangkap hantu for life. You wish. No. Aku ada kerja lain lah nak buat. Tak nak. Aku nak ada kawan yang normal. Aku nak ada kawan yang tak cakap pasal hantu. Hmm. Eh, tapi korang kena teruskan tangkap hantu. Kau tidak blok seram isi nak cerita. Ah, tak ada. Cuba kau tanya Jamal. Jamal mesti setuju. Jamal, kalau setuju, cuba bagi tanda sikit. Tak payah setuju. Gangster. Apa nangis? Apa nangis? Kau cakap sikit. Kau tulak mata. Apa Lena? Mak, ai! Kau ingat lu pakai baju bunga-bunga, rupa itu senario asam garam, muka macam Azli buat gua takut dah. Dia bilang kau, boom. Campak. Paling yang jadi bodoh. Itu cuka dia. Kau ni buat je lah. Kau tak hambal hati lah. Kau tak hambal hati. Kau sabar hati, kan? Woi! Okey, kita cuba sekali lagi. Diorang dah ganggu emosi aku. Aku rasa kurang kalau couple matching lah. Aku kata... Ha, Bobby tak boleh datang. Dia sikit pun. Saya makan julap. Apa? Kau lah ni kacau aku. Kau ingat kita orang tak tahu kau sebenarnya ada kena mengena dengan arwah? Siapa? Arwah siapa? Kau mati kan arwah? Belah. Sweet! Yeah! Dah lah besar macam almari. Kau ni memang nak kena ni. Kau ni cuba dengar. Abang, kau tanya umur. Patut masuk almari. Tak dengar cakap. Kau tak manja. Kau benda ke? Kau kena kenal tau. Kantoi lagi ni. Aku dah lambat.
Papa. Dia sekali ini boleh? Aduh. Ya, Mak. Aku dah kejut dia, dia kejut aku. Kau jangan berani, Kak Johan. Sebatang keris, hulu dan tajam. Di mana nak pegang pun aku tahu. Okay. Apa ya? Kalau dibelah lebih kan. Apa maksud? Jom. Kalau kuda berlari. Aku nak tukar lain. Ayam bersabung. Jom bersabung. Kau tak payah mengharap mulut. Kau ni kelas. Kamu fikir kamu siapa? Kamu siapa?